Kak, matiin komennya gimana? Ini. Ntar Kak. Ini mana sini ya? Dadah, komennya dimatiin ya. Halo semuanya. Bentar, cari yang bercahaya dulu. Nah. Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang sosenkyo, kayak apa ya, semacam kampanye gitu. Nah, pada penasaran nggak kenapa aku milih tagline masih sana-sana? Aku milih tagline masih tuh karena udah 7 tahun kan aku di JKT48, tapi selama 7 tahun ini meskipun sering terpuruk, meskipun sering sedih, tapi aku tuh masih semangat gitu di sini. Meskipun kadang menyerah gitu, tapi karena aku suka di JKT48 gitu. Aku suka ngelakuin hal yang udah aku lakuin sama 7 tahun ini. Jadi aku akan terus berusaha. Nah, tahun ini juga menurut aku bisa jadi tahun aku karena setelah aku masuk tim T, aku tuh diberi kesempatan untuk menjadi wakil kapten tim T. Itu kayak selama 7 tahun ini kan aku gak pernah dikasih kesempatan untuk menjadi pokoknya gak pernah dikasih kesempatan, tapi beberapa bulan ini aku dikasih kesempatan untuk jadi wakil kapten tuh seneng banget, karena aku juga belajar untuk ngurusin anak-anak gitu ya. Kan dulu kalau misalnya di tim J atau tim K, aku kan jadi anak-anaknya gitu, aku yang manja. Tapi sekarang aku tuh gak bisa kayak gitu, karena aku tuh harus bantuin member-member yang lain, karena member itu masih, member tim T itu masih yang anak-anak, dan aku tuh masuk member yang tua di sini gitu. Gimana ya? Dan aku berharap juga tahun ini tuh ada kesempatan buat aku untuk bisa dipanggil di sosenkyo, karena setelah berapa ya, 4 kali pemilihan dan aku belum bisa masuk, dan aku pingin banget tahun ini nama aku bisa dipanggil. 1 menit lagi ya. Pokoknya aku bakal terus semangat, aku masih dan akan terus berusaha di sini. Meskipun banyak cobaan, banyak hal yang bikin aku untuk menyerah, tapi aku gak akan menyerah secepat itu gitu ya. Karena 7 tahun itu emang gak cepet gitu. Termasuk lama kalau misalnya SD udah lulus kan, udah SMP tuh ya. Jadi yaudah, aku akan terus berjuang dan aku masih semangat, dan dukung aku terus ya. Makasih semua yang udah nonton. Dadah.